guys. Hello. Hari ini sarapan kita yang ke 6. Di hari ke 6 selama karantina. Semoga kita sehat-sehat semua ya. Oke, ini langsung aja menu sarapan kita. Nah, ini yang pasti kita American breakfast dan Indonesian breakfast. Tapi kali ini kita Indonesianya berbeda dari biasanya. Wow, ini ada apa? Bakery. I think it's sandwich. But different. Ini ada croissant nih. Tuh, ini. Satu. Oh, ini pastry ya. Satu. Yang ini roti. Nah, ini ada beda nih. Dua. Oke, ini itu ini apa? Sama muffin. Kayak semalam ya, muffin 3. Nah, ini croissant. Nah, ini beda, kemarin enggak ada. Yang ini croissant kosong. Enggak ada isi, yang ini yang kayak kemarin. Coklat. Yang coklat. Oke. Okay. Oh. Allah. Selalu isinya ada 5 ya. Sebenarnya kalau pesan American itu bisa 3 makanan loh. Pertama roti, kedua sereal, ketiga telur. Jadi kalau mau pinggang-pinggang, pesannya Amerika. Oh, ini biasa buah potong. Tuh, nggak usah dijelasin lagi. Selalu sama dia. Dan ini sereal, juga udah ini-ini terus videonya. Sereal. Terus ini pasti dua potong lagi karena kita berdua satu-satu dapatnya. Tuh. Nah, ini juga American breakfast sama dengan yang kemarin. Ada sosis, ada ini ya, samalah dengan video sebelum-sebelumnya ya. Tada! Salad. Ada tomatnya, wangi indomie. Wangi, wah. Telurnya diginiin, ya. Sayur-sayurnya. Ini kayak kita coba ini sekarang. Mie rebus. Oke. Terus dia kasih cabai juga. Nih kita masukin cabai ya, mau ya? Mau nggak? Ya dikit dulu aja. Kita kasih cabai. Dan dia juga kasih acar. Ini acarnya, dia kasih acar juga. Tuh, kita tuang. Oh. Ayo, kita coba. Aduk. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada udang kecilnya juga, kecil banget. Tapi ya, udang sih. Ada wortelnya juga. Ini udang kecil. Kecil banget, tapi ini akan merubah rasa menjadi lebih enak, pasti enak. Enak. Seger ya. Tapi ya, yang namanya makanan hotel itu enak, tapi kalian jangan berharap enaknya itu enak mecin gitu ya, karena kan ini hotel bintang 5, jadi mereka tuh semua makanannya punya standar. Jadi ini enaknya natural. Oke, guys, kali ini kita request Sendok stainless. Ini benar nih. Wow. Ini saladnya ya. Apa nama saladnya? Nicchiola salad. Nah. Wah, ini bagus ada banget. Telur. Ada. Lihat tunanya ya. Tuna. Cara dia cooknya keren banget ya. Tuh lihat, dalamnya masih enggak. So this is perfect for salad. Ada sayuran, ada tomat, ada kentang,
Ini dingin nggak? Gak usah dingin ya. Kentang. Dingin. Ada. Udah. Tomat. Oh ini. Paprika. Oh my god. Ini apa nih? Sayuran apa ya? Oh ada buncis juga. Ya ada buncis juga. Oke, let's try. Empuk ya. Lihat guys. Look at this. So beautiful. Dalamnya masih ini tapi luarnya itu crunchy ya. Kalau kata Gordon Ramsay, it's cooked beautifully. Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya. Sabun. Oh my. Tapi ini harga seletnya? 160.000. Nah, potongan tuna sedih gede gini sih. Oke ya. Oke. Nah, buat kamu yang benar-benar on diet, di sini dia juga ada kentang. Jadi makan ini aja udah cukup sebenarnya kan. Kalau kamu yang biar ini kentangnya. Enak banget. Ini lengkap sih. Syaratnya tuh ada proteinnya juga, telur, tuna, karbonnya ada, kentang, saladnya sayuran, wow. Lengkap sih. Yang ini. Ini tuh ada nasi putih. Ini chicken curry kan? Iya. Ada nasi putih dan tuh chicken. Ayam tepung. Ayamnya. Ayam file. Dan ini dong. Ini tuh wangi banget. Ini yang wangi banget tuh. Kental ya, kental tuh. Karinya ada wortel, ada kentang. Nah, dan dia kental. Waduh. Ini kita taruh sini sebagian. Ya, jadi kita bisa membedakan mana yang enggak pakai dikariin, mana yang pakai kari. Atau ya. Jadi yang enggak dikari bisa dicocol langsung sama dengan karinya langsung. Yes. Atau di mix. Tuh, nih tepungnya tipis aja itu. Seada-adanya aja tuh. Mantap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Karinya gimana? Ini langsung makannya pakai nasi ya. Mantap. Aroma karinya mantap. Mantap banget. Karinya juara. Dan yang ini adalah sop buntut. Sop buntut. Di video kita yang kemarin juga ada, jadi nggak usah di review lagi. Ada di video sebelumnya. Ini salah satu menu favorit ya di sini ya. Ini menu favorit kita salah satunya, jadi kita ulang pesennya, pesen lagi gitu ya. Oke, langsung aja. Yang pasti ada ini, semua orang pasti tahu ini. Dan ada superfood. Superfood. Yang pertama, kita buka yang ini. Wow. Klasik pepperoni pizza. Tak lain dan tak bukan. Ada beef-nya, dagingnya, cheese, dan ini kayak parsley. Dia ada kerasnya juga ya. Dia oh enggak. Tipis. Ya, is it in class, yes. Ya, tipis. Oke. Okay. Langsung aja, enggak usah basa-basi. Mantap banget. Dia kasih ini enggak? Tipis, guys. Yummy. Wow. Buat apa saus ya? It's good. Enak banget. Kayak apa, guys? Enak. Kejunya
Pak E bilang. Dagingnya ada kesan-kesan smoky gitu. Enak banget. Very good. Ini kalau ada minyak itu ya enak ya. Minyak cabai itu. Coba yang ini. Wow. Ini ada edamame, ada minyak. Minyak itu ada wijen-wijennya, wijen putih dan wijen hitam. Oh my god. Dan ini tuh minyak terbuat dari sayur kayaknya, karena dia warnanya itu warna ungu-ungu gitu. Terus ini ada kol diiris-iris, ada kimchi. Kesukaan ayang nih. Kimchi. Tuh. Yes, I like it. Oh my god. Pickle ya itu. Ini juga pickle nih. Timunnya sih sama wortel udah dipickle itu kayaknya. Iya. Acar. Ini kayaknya bukan wortel. Ya, bukan fresh lagi, udah dipickle itu. Wortel dan pickle, dan ini Tomatnya fresh mungkin. Tomat fresh. Oh my god. Ini pantesan ini dibilangnya super food. Terus ini ada ininya, dikasihnya. Ini untuk kuah kali ya. Kita tuang enggak? Coba dulu aja, cicip dulu. Oh iya. Nanti aja. Oke. Ternyata ini cold dish guys, ini apa dingin ya? Dingin. Mungkin beli nggak sih kita? Ini tuh ikan baramundi. Dengan sambal mata. Ya, ini ikan baramundinya. Ini sambal mata. Ini dikasihnya jeruk. Yes. Terus cabenya besar grill, guys, di grill tuh. Yes. Dan ada grill onion, bawang grill putih, garlic, yes. Dan ini paling lucu, wortel kecil. Kita potong. Langsung empuk ya. Dagingnya guys, minyaknya, lemaknya. Cakep. Dibelah juga enak ya. Tuh, oh my god. The texture, look at this. Tanpa sambal ya? Oh man. Bahagia ya. Mantep banget ini. Ini apalagi kalau dicampur dengan si sambal ini. Ini gila, di bumbunya tuh bagus banget. Dan bakarnya pun bagus banget ya. Iya benar. Kayak, aduh. Pak bilang. Ini dia nih pakai daun jeruk, terus wortel hijau dipotong kecil-kecil, bawang merah, tomat merah, dan minyak. Oh my god. Tuh. Ayo kita cobain. Aku udah enggak sabar. Ini ada cabe hijaunya juga. Enak. Aku kasih tunjuk deh. Oh my god. Lu kok makan cabai merah ya? Nih, kayak gak pedes. Pedes banget. Oh, ini udah di Indonesia sayang. Kalau di Vietnam kan segede gajah gini. Iya, jangan. Asik pedes banget. Sekian dulu video kita kali ini. Ya. Jangan lupa subscribe, yes. Komen, ya. Bye-bye. Bye. Terima kasih ya. Bye-bye. Bye-bye. Back to fish.